ya susah ya untuk bisa mencerna ya bahwa salah satu keberhasilan ketatanegaraan kita itu justru di etik. Etik itu posisinya sama dengan hukum. Karena apa? Karena etika penyelenggaraan negara dan hukum penyelenggaraan negara itu sejajar sehingga semuanya berjalan lebih objektif. Karena itu jangan meremehkan etika. Kemarin sempat nyindir di Twitter juga nih. Ya, sebagai bagian dari penyadaran bahwa etika harus